Kira-kira Bapak suka yang mana? Yang merah nopo sing biru, Pak? Atau sing niki, Pak? Iki elek. Iki opo iki? Cocok iki. Nggodhe panggung. Wah. Sing Pak. Iki ya. Iki, Pak. Ya. Cocok iki. Dadi centine manggung pakai baju niki mawon ki, Pak. Jangan lupa. Kamu pakai penutup muka, yo. Loh, kok pakai penutup muka, Pak? Kenapa toh, Pak? Loh. Ya, enggak usah bantah toh, ya. Kamu jangan sampai ketahuan kalau kamu itu centini. Biar penonton di sana semua enggak tahu siapa yang diundang nyanyi di sana, ya toh? Loh, kok bisa kayak gitu toh, Pak? Centini pingin tahu, Pak. Kenapa centini harus pakai cadar? Ya wis, enggak usah bantah toh, Nduk, ya. Wis, enggak usah ada pertanyaan lagi, ya. Aku gak mungkin jelasin sama Centini alasannya. Nanti bisa-bisa Centini kepikiran soal ingatannya yang hilang. Malah bisa bikin dia tertekan. Iki perasaanku aja, apa memang Bapak diam-diam menyembunyikan sesuatu sing gak Centini ketahui yo? Piye yo, nek Mbak Centini jadi nyanyi di rumahnya Bu Gendis. Padahal kan Bu Gendis tak suka kalau Mbak Centini. Udah, dan nggak usah sembunyi lagi di situ. Mawar udah tahu, itu Mas Tejo toh? Mas Tejo. Jadi Mas Tejo masih berusaha nih buat dapetin cintanya Mbak Centini. Yo. Kenapa, Wer? Kok sedih gitu mukanya? Niku loh, Mas. Ada masalah yang cukup serius. Masalah serius apa sih? Niku loh, Mbak Centini kan ditawarin nyanyi di tempatnya Bu Gendis. Tapi kan tahu dewe nek Bu Gendis tuh ndak suka sama Mbak Centini. Soale Bu Gendis tuh ndak tahu nek penyanyi yang bercadar tuh Mbak Centini. Itu sih bener-bener gawat. Gimana kalau sampai ketahuan? Ya kui, makanya tadi Mawar bilang ini tuh masalah cukup serius. Piye yo, Mas yo? Biar Mbak Centini tuh bisa keluar dari masalah ini. Yo, soale bayarannya tuh cukup gede, ya kan sayang nek ditolak, ya toh? Aku terlalu sayang, sudah terlanjur cinta. Wis, apik. Anggun cuantik, tante sudah pakai baju gamis, tinggal pakai kerudungnya. Top. Masuk mani paling bisa muji orang. Assalamualaikum. Besok mah, ini temennya kok malah didiemin aja sih? Biarin tante. Saya tuh males ngajarin dia itu nyalon, males tante. Kenapa? Terlalu banyak yang tutup-tutupi, terlalu banyak rahasia dia, gak tau? Udah gak asik anaknya sekarang dia. Fitri, nek kowe ora ngapa-ngapain nang kene melu tante wae muleh yuk. Tante lagi ada acara di rumah. Tante ngundang penyanyi kae lho sing go cadar, sing misterius. Yang sekarang lagi rame diomongin orang. Yang waktu itu dia datang ke acara pembukaan toko tante, terus abis itu dia nyanyi di terminal. Ingat kan? Penyanyi misterius. Oh, dia diundang lagi di acaranya Bu Gendis. Lah kok kaget nopo toh? Kan kowe yo seneng kan kalau penyanyi kae? Tuh, kan tante. Iya, kalau sudah kita ngomongin penyanyi yang bercadar itu, pasti sikapnya seperti ini. Aneh toh? Emang kenapa sih? Udahlah tante Gendis, pokoknya saya itu sebel sama dia. Sebel sebenarnya. Terlalu banyak rahasia yang disembunyikan dari saya, terlalu banyak dia nutupi. Enggak tahu apa, saya juga enggak tahu, enggak ngerti. Pak, Mawar
jadi kepikiran ya Pak. Apa kita susul wae Mbak Centini ke tempatnya Bu Gendis? Mawar takut Nek, di sana Mbak Centini kenapa-kenapa ya? Tapi Nek, kita ke sana itu bukannya tambah orang-orang sana curiga kalau sing nyanyi itu Mbayumu Centini. Oh, iya yo. Wah. Iki kok koyo buah si malakama. Begini salah, begitu salah. Mana Mas Tejo ndak tahu lagi kudu piye? Tejo? Apa? Tejo gak ngerti kudu piye? Si. Apa Tejo iku ngerti masalah ini? Apa Tejo sih masih di Boyolali toh? Iya Pak. Keto Mas Tejo ki cinta banget karo Mbak Centini. Ya iku sing bapak takut no. Mbayumu Centini itu cintane sangat jero karo nak Tejo. Ya iki Mbayumu Centini iso nglupakno Tejo yo. Yo karena dia sedang hilang ingatan tuh. Coba gimana kalau Mbayumu Centini itu ingatannya kembali lagi? Yo bodoh Pak. Mawar yang gak ngerti, padahal kan piye yo, Mas Tejo sama Mas Fajar ki orangnya yo pada-pada ape karo Mbak Centini. Ya wes lah Pak, saiki kita mendingan mikirin Mbak Centini wae, yuk. Mbak, Mbak Centini, Mbak. Mbak Centini, Pak. Mbak Centini, gak ada ya, Pak? Centini! Aduh, Mbak! Mbak Centini! Ya ampun, rame banget. Waduh, bikin tambah aku jadi gak pede, Ki. Aku butuh ketemu karo Mas Fajar, lah, kok yang ini. Silakan. Centini! Pak, nyuwun sewu nggih Pak, Mas Fajar teng pundi nggih Pak? Wah, sayang sekali. Dan Fajar tadi pergi ke Medan. Kayaknya ada tugas dari Bu Gendis. Oh, kira-kira sampai kapan ya Mas yo? Kok nggak ngasih tahu sih Mas Fajar nang aku? Waduh, saya juga kurang tahu Tin. Soalnya dia dadakan perginya. Oh, nggih pun sampun matur nuwun. Ya udah Tin, aku pergi dulu ya. Mari. Apa Centini harus ngikutin kemauannya Bapak yo? Terus piye kalau jadi nyanyi nang kene? Dibatalin aja apa lanjut yo? Tapi saat jujure Centini jadi ndak semangat kalau ndak ono Mas Fajar. Silahkan masuk. Loh, Fitri mana ya Mbak Sukma? Loh, Fitri itu tadi sudah saya samperin Tante Gendis ke rumahnya. Tapi orang rumahnya bilang dia udah pergi, udah kesini kok katanya. Loh, kemana ya? Nggak tahu Tante ya. Tante Gendis, Tante kenapa toh? Kok mengundang Diva Shalala? Ini kan bukan dangdutan Tante. Loh, bukannya ini urun usulan dari Mbak Sukma juga? Kapan toh aku urun usulan kayak begitu? Kamu nggak inget ya? Kamu kan pernah bilang supaya Fajar dikenalin sama perempuan lain. Supaya dia nggak kepikiran Centini terus, iya kan? Walah, usulan itu toh Tante. Ya enggak, maksud saya kok yang ngapain juga pake Diva Shalala itu, perempuan bercadar itu loh Tante. Karena saya itu kan mau kenal lebih dekat sama Diva Shalala. Siapa tahu Diva Shalala cocok sama Fajar. Oh, jadi Tante itu mau jodohin si Diva Shalala sama Mas Fajar, perempuan bercadar itu sama Mas Fajar gitu Tante? Iya, Diva Shalala itu kan suaranya kan wapi tenan kan. Jadi siapa tahu mukanya juga apik juga. Iya, iya Tante. Iya, saya percaya. Iya sih ya, daripada sama Centini toh ya. Tante. Lihat itu sopo. Itu. Wah, itu perempuan benar-benar enggak tahu malu ya. Biarin aja saya kasih pelajaran, biar dia tahu siapa saya. Yo, Tante Gendis, marahin aja biar kapok itu Centini. Yo, wes,
Neng Ono, kamu parahin dia aja. Saya tunggu di dalam. Saya tunggu Tante. Loh, kok saya disuruh marahin kok Sukma? Tante. Mas Fajar keluar kota kok gak pamitan dhisik yo. Aku pulang aja lah. Ndak penak nang kene kalau ndak ono Mas Fajar. Tini. Mbak Sukma, kok teng mriki, Mbak? Eh, kamu bawa apa sih? Tini, bawa apa sih kamu itu? Hah? Mbak. Kamu tuh bawa apa sih itu? Kayak jagain berlian, Nay. Ayo. Saya tau, Mbak, jangan ditarik-tarik. Emangnya Centini mau dibawa kemana, Mbak? Kamu tuh udah secewet ya, kamu tuh manut wae kamu tuh. Ayo. Loh, kok malah diajak masuk yo? Apa Bu Gendis wis ngerti, nek aku sih bakalan nyanyi nang kene? Ayo, Tini! Nyun sewu, Bu. Selamat malam. Malam. Duduk. Ih, enak banget. Baru datang langsung disuruh duduk. Tante Gendis ini gimana, Tom? Isi apian sama Centini. Kowe perlu duit, Biro? Maksudnya, nopo toh, Bu? Centini gak pernah minta uang, Bu. 5 juta? 10 juta? Cukup? Enaknya kamu, Tini. Baru aja duduk datang. Udah dikasih duit. Tolong Mbak Sukma. Gak usah ikut ngomong. Iya, Tante. Nyun sewu nggih, Bu. Centini gak ngerti maksudnya Ibu. Centini gak pernah minta uang, Bu. Wes, ora usah drama nang arepku. Banyak perempuan yang mendekati Fajar dan mereka mengharapkan kekayaannya Fajar. Ya seperti kamu ini. Jadi kalau kamu perlu uang, kamu bilang aja, saya kasih. Cuman dengan satu syarat. Jangan deketin anak saya Fajar lagi. Astagfirullahaladzim, Ibu. Jadi niki soal Mas Fajar toh, Bu. Ya Allah, Bu. Nyun sewu sebelumnya nggih, Bu. Kenapa Bu Gendis jadi bersikap seperti ini sama Centini toh, Bu? Bukannya Ibu itu dulu nganggap Centini seperti anaknya sendiri, Bu. Dulu. Nggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu. Heran. Seharusnya kamu sudah tahu dengan sikap saya kalau saya tuh nggak suka sama kamu. Saya udah berkali-kali menolak kamu, tapi kamu gak ngerti juga. Apa kurang jelas? Kok aku gak ngerasa Bu Gendis pernah nolak aku, yo? Aku terjebak, terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangkal